رمضان يا رمضان أم الوطن من الإيمان ولا تكن من الخرمان إرهاصوا على الوطن. Kata bijak orang berilmu, buat pikiran tak pernah buntu. Kami datang membawa tamu, semoga PKS membuka pintu. Saya sudah sejak awal sangat bergembira dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sekali lagi inilah yang mengantarkan kita pada sebuah optimisme untuk meraih kemenangan karena mendapatkan luar biasa sambutan yang sangat positif dari berbagai elemen keumatan dan kebangsaan. Semoga sekali lagi koalisi ini betul-betul membawa harapan, kemenangan dan kebaikan bagi umat, bangsa dan negara. Takdir membawa pada pilihan yang tentu tidak mudah, tetapi ini pilihan terbaik. Yang saya yakin, kami ingin berharap PKS memahami pilihan kami ini dan bersama-sama menyongsong Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Kebetulan itu seringkali adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Bila tidak ada kesiapan, kesempatan itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Bila bawa kesiapan tidak muncul kesempatan, maka itu tidak muncul juga. Jadi yang kemarin terjadi adalah bagaimana kesiapan bertemu dengan kesempatan dan membuat kenyataan baru yang sekarang kita hadapi sama-sama ke depan.